Sahabat muda se-Yogyakarta, ini Kampung Deluang tidak akan pernah hilang. Kampung Deluang hanya akan pindah sementara di hati kami. Sementara ini mohon maaf, para pemimpin pelestari kebudayaan ini akan kami rungkat dulu. Majuan ya, sahabat Jomak Kuantum. Sekali lagi, Kampung Deluang ini akan tetap abadi seiring dengan pengembangan pernaskahan Raton dan Nusantara. Ini akan menjadi tetap, ini akan kami pindahkan saja di depan museum kami. Deluang ini saya pastikan besok menjadi sentral yang ada di Yogyakarta karena kita pusat penelitian ini. Walaupun ini berbagai naskah kuno terbuat dari Deluang ini, sahabat. Istilahnya, walaupun kami kurang mendapat dukungan, akhirnya kami sudah selesai membedoli semua bibit-bibit Deluang. Ini akan kami pindahkan ke Museum Wayang Beber Sekartaji agar ini kami jaga dulu sementara. Ini biar kami rawat langsung di tanah kami sendiri. Ya, sahabat Java Kuantum, bertemu dengan kami nyambung yang tadi karena tadi go shooting sendiri. Ya, pada kesempatan hari ini kami berterima kasih segalanya. Kami berterima kasih pada perdanyangan yang ada di kawasan ini yang telah ikut serta meramaikan perjuangan kami dalam melestarikan Kampung Deluang. Ini nanti sahabat Java Kuantum bertahan 30 hari dan hari ini kami akan mengangkat ini, kita akan pindah di museum kami saja karena berbagai hal yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Untuk itu mohon restunya tetap sahabat Java Kuantum, Kampung Deluang tidak akan pernah hilang ya Mas Firnan. Iya benar. Hanya akan berpindah saja, nggak apa-apa Mas. Jadi terima kasih semuanya. Kita tetap mempesona. Nah, yuk kita selesai dulu aja, nggak apa-apa. Udah. Hari ini di Kampung Deluang, tepat sebulan yang lalu, kita mengadakan acara besar di sini tepat tanggal 17 Agustus. Sekarang tanggal 17 September ya Mas. 17 September ini karena memang kami dengan penuh keyakinan, dengan penuh usaha dan kecintaan berniat untuk membuat sebuah kampung literasi dari 363 desa wisata hanya di sini yang mengembangkan kertas kuno Deluang dan menjadi sumber dan sebenarnya cita-cita kami yaitu ingin mendukung program Kraton yaitu Abad Samudra karena Kraton bagaimanapun sebagai sumber pernaskan kuno dan kertas Deluang ini sudah ribuan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu Mataram kuno, Mataram Islam menggunakan kertas ini untuk berbagai hal terutama Kraton Jogja untuk membuat pernaskan atau serat-serat zaman dulu dan ini sungguh potensial sekali namun hari ini kami merasa kami berjuang sendiri sehingga kami harus menyatakan sikap yaitu kami ambil kembali ini
puluhan ini ya, puluhan bibit ini. Tidak apa-apa, kampung Deluang tetap akan, tidak akan pernah hilang. Ini sementara dari tanah kas desa ini akan kami ambil kembali. Kami tidak mampu setelah apa yang kami lakukan kepada desa untuk berjuang sendiri di sini. Jadi ini kami benar-benar setulus hati. Kampung Deluang ini tidak akan pernah hilang. Ini biar langit yang menjadi saksi, pohon-pohon ini sebenarnya sudah hidup di sini. Bibit-bibit ini sudah hidup di sini dengan baik karena kami rawat. Namun itu tadi kita tidak bisa bertahan di sini. Kita akan polybag lagi semuanya ini di sini. Rencana kami tempat ini akan berfungsi untuk masyarakat, seni budaya, aksara Jawa. Karena kami berprestasi, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Museum Sekartaji dan Desa Wisata Sumber Mulyo Pok Darwis juara 2 tingkat Yogyakarta dan juara Bantul tingkat Kabupaten juara 1. Dan inilah hasil dari perjuangan kami. Kita dibiarkan untuk sendiri. Sementara ya kami harus menerima dengan kuat. Dan ini semua sudah kemantapan hati kami. Bahkan nanti plakatnya itu tadi akan kami copot, akan kami pindah lagi di museum. Kami akan terus hidup untuk Yogyakarta istimewa. Kami sampai tidur di tempat ini untuk memblessing semuanya agar, tapi tetap kami akan bertahan. Ini kejadian alam ketika kami memutuskan untuk kami pindah lagi kehidupan pepohonan pembuat bahan pembuat kertas ini. Respon alam, bannernya jebol. Ini cita-cita kami ya, ini disinilah sebenarnya ini potensi sekali di sini. Dan tidak main-main ketika kami resmikan ini bersama kampung ini, Bapak Ibu semua, inilah perjuangan kami. Ini ketua permusiuman DIY ikut datang. Ini Lurah Sumber Mulyo, Kak. Nggih, mboten apa-apa. Ini mau saya selesai hari ini, Pak. Mau saya pindah semua hari ini, Pak. Nggih. Biasa, Pak. Pun ini pun selesai, Pak. Ini kami sudah berjuang untuk tanah air, Pak. Tapi ya kita tidak, kita harus memahami situasi. Dan seperti ini, nggih, monggo, Pak. Suket silakan diambil kalau jono nopo-nopo. Ini pamung di sini. Ini di sini ada komunitas aksara Jawa Sego Jabung di sini ikut. Ada lagi Pak Newu Bambang Lipuro di sini juga ikut. Terus ada lagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Nah, ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Jadi biar semuanya menjadi saksi. Pak Heru Nugroho, Bu Amelia Nugroho, ini kami jabuti semua dulu ya. Ini akan kami bawa ke museum. Prosesnya nuan. Jeruk-jeruk di kedok di tongkel. Sampai doyong. Banget ya kisian. Diungkak mas. Diungkak. Aculnya ngalor.
kan kami pindah dulu. Kampung Deluang tetap hidup, hanya berpindah di tanah kami sendiri. Sebenarnya ini sahabat semua, ini belum kami sentuh ya mas. Ini suara alam ketika kami ini ingin support budaya, tapi memang terkendala beberapa pihak yang belum bisa membaca potensi kami. Ini angin pun, sang angin pun memberikan kode. Dan kami hari ini kita angkat aja ya mas, kita pindah. Munggah mas iku, lain dudut. Cukup wae dudut. Di dadal. Wes museume cilik. Tinggal-ngel. Padahal untuk ini saya pastikan penggiat budaya Deluang ini saya pastikan besok menjadi sentral yang ada di Yogyakarta karena pusat kita penelitian. Pusat penelitian ini. Dan walaupun ini berbagai naskah kuno terbuat dari Deluang ini sahabat semua. Nah. Istilahnya walaupun kami kurang mendapat dukungan, kami tetap hidup. Kami lipat aja ya mas ya, kita simpan aja. Memang Dewata menghendaki hal ini memang berdiri di tanah kami, tanah pribadi kami. Kami niatnya kawasan yang luas ini untuk kegiatan seni budaya, komunitas-komunitas aksara Jawa, Nguriri, pernaskan keraton, pernaskan Indonesia, tapi apa daya beberapa pihak belum bisa membaca niat tulus kami untuk menyambut Abad Samudra dan Bantul Bumi Mataram. Ini sahabat budaya se-Yogyakarta. Ini Kampung Deluang tidak akan pernah hilang. Kampung Deluang hanya akan pindah sementara di hati kami. Sementara ini mohon maaf para pemimpin pelestari kebudayaan ini akan kami rungkat dulu. Majuan ya. Dianggap remeh, niat kami untuk Nguriri kebudayaan, kami mempunyai prinsip lebih baik berkalang tanah daripada kami ini merdeka. Sahabat-sahabat pantun,
sekali lagi Kampung Beruang ini akan tetap abadi seiring dengan pengembangan pernaskahan Raton dan Nusantara. Ini akan menjadi tetap, ini akan kami pindahkan saja di depan museum kami. Sementara taruh sini ya mas. Ini tetap akan, ini hanya berpindah dan kami tidak di sini. Kami sekecil apapun kami akan tetap hidup sahabat Jawa Kondom. Ya. Sahabat Java Kuantum, sahabat budaya Yogyakarta, akhirnya kami sudah selesai membedoli semua bibit-bibit beruang. Ini akan kami pindahkan ke Museum Wayang Beber Sekartaji agar ini kami jaga dulu sementara. Ini biar kami rawat langsung di tanah kami sendiri. Yuk. Yuk. Oke. Ini di Jalan Proklamasi. Lalu lanjut 100 meter lagi. Ya, repot kan? Ya. Tetap buang kayak es kena lo mas man. Langsung masuk iki weh. Ser. Ser. Awas 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 bob 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 bob. Udah sampai sini. Udah turun anda. Oh, open kita sengal. Sekepak kiri ku mohon teman-teman. Kari tak guntingin nanti. Wah ini ada pendekar dari Panda langsung pakai motor. Kita selesaikan dharma ini, apa coba untuk